Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ramadan merupakan momentum kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa perintah puasa hikmahnya adalah kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah tujuan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu pun tidak semua orang akan menjadi orang yang bertakwa. Sehingga di situ dikatakan la'allakum tattaqun. Kadang-kadang banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan takwa. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa bagaimana ciri orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal khair. Orang yang takwa adalah orang yang mau memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, baik dia keadaan susah maupun keadaan senang. Sehingga ketika dalam kondisi seperti ini dia mau berbagi kepada sesamanya, itu dia merupakan memiliki satu ciri dari yang orang takwa. Yang kedua, bahwa wal kariminal ghaib, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menyimpan rasa marahnya kepada orang lain. Walaupun dia disakiti, walaupun dia dianiaya, dia tetap bisa menjaga perasaan dia, tidak menampakkan kemarahan dia kepada orang lain. Yang ketiga, wal'afina 'aninnas, dia bisa memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Ciri orang yang puasanya berhasil adalah yang pertama, dia yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, mau berbagi kepada orang lain sesamanya, baik keadaan dia susah maupun dia bahagia, dia tetap berbagi kepada orang lain. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, dia biasa menyimpan rasa marahnya kepada orang lain. Walaupun dia disakiti, dianiaya, difitnah dan sebagainya, dia tetap tenang-tenang saja. Wal kadhiminal ghaiz, tidak menampakkan kemarahan dia kepada orang lain. Yang ketiga, wal afina 'aninnas, dia bisa memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Sehingga di dalam puasa Ramadan ini, kalau kita setelah Ramadan memiliki tiga ciri itu, berarti kita berhasil melaksanakan Ramadan di dalam bulan suci ini. Kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.